Saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin jarang didengar oleh saudara-saudara sekalian. Partai Gerindra itu didirikan inspirasinya ketika Pak Prabowo menjadi ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Kasih pembelaan dan support kepada para petani, para UMKM, para nelayan, ternyata dalam melakukan pembelaan kepada petani, nelayan, orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang yang selama ini terpinggirkan, tidak mendapatkan kue pembangunan yang lebih besar, mencari keadilan. Singkat cerita, tidak mungkin ini terjadi kalau tidak dengan politik yang memprovokasi agar Pak Prabowo terjun ke dunia politik, yang memprovokasi agar Pak Prabowo membuat partai. Saudara-saudara tahu, salah satunya ini orang yang gajah rumah. Sekarang Pak Haji sudah besar, sudah yang memprovokasi agar Pak Prabowo terjun ke dunia politik, yang memprovokasi agar Pak Prabowo membuat partai. Saudara-saudara tahu, salah satunya ini orang yang gajah rumah. Sekarang Pak Haji sudah besar, sudah menjadi kekuatan terbesar kedua di Republik Indonesia. Jadikan Partai Gerindra untuk membela petani dan orang-orang.